pemeriksaan penunjang satu tes kadar gula darah itu kadar gula darah kamu harus diabet kadar lebih dari 200 kasih glukosa minum lebih dari 200 asuhan keperawatan satu identitas keluarga A kepala keluarga nama Tuan Suwoto umur itu Jawa pendidikan SMP pekerjaan bidan alamat nggak lebih dari 14/60 fungsi keluarga nama Suwoto laki-laki 50 tahun kepala keluarga unsur SMP Suryati perempuan 25 tahun istri SMP tapi kemampuan yang belum ketemu keluarga anggota keluarga menggunakan bahasa Jawa juga berkomunikasi kepala keluarga nenek sebagai istri anak sebagai adik stres dan kami keluarga selain sudah terdekat setiap coping anggota keluarga selalu berbicara untuk mencari udaranya 390 tanda-tanda vitalnya 130 tensinya PLN-nya 20 kali per menit luka kemarin dari 5 kami merawat anggota keluarga yang sakit diagnosa yang kedua kami dan kita memberikan kesempatan pasien untuk bertanya jelaskan faktor resiko yang dapat melakukan pemeriksaan fisik, penyuluhan reflek. Seharusnya dari setelah 8-3x24 jam tadi kan ada jangka pendeknya evaluasi jangka panjangnya setelah dilakukan evaluasi setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam hasilnya nanti gula darah pengkajian gula darahnya dipresentasikan judulnya apa dalam bentuk apa pengarangnya kali memang benar menyampaikan apa yang disampaikan oleh dokter kamu copy paste ya di sini kamu tulis tugas keluarga yang anggotanya menderita penyakit gizi buruk. Ini nanti harus disesuaikan. Jadi misalnya, berarti kan apakah hanya cukup gejala-gejala diabetesnya, ya, pemakannya dengan sebagainya. Ya, ini biasa tenaga. Berarti ditanyain, pertama pasien bisa mengubahnya betul, terus kemudian ke perawatan lukanya. Masih dirawat luka, percuma saja. Terus kemudian ini kan harus ada pasien bilang itu makannya biasanya suka makannya sedikit tapi suka ngambil yang manis-manis. Pada saatnya kita kasih arahan. Tapi anu kok mbak kita kasih arahan lagi pak, besok yang manis-manis kayak pasien kan suka arahan kecap,
Ya, jadi adik-adik ini sangat membantu kami. Sudah saya tugas kayak gini, termasuk saya mungkin karena bukan terlalu banyak dan pasiennya ternyata saya tidak tahu kalau misalnya baru dapat. Jadi saya juga mohon maaf mungkin kurangnya bimbingan dari kita, dari kami ya, harusnya adik-adik ya tanya, kita loh ada semuanya. Masih juga siap sedih kalau misalnya ternyata belum dapat pasiennya atau apanya gitu. Iya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak gitu ya. Seharusnya kan warnanya kan tidak sedap, karena punya gitu. Seharusnya kan kalau dirawat kan sudah bagus. Itu pas semua itu. Iya, itu putih. Tapi enggak bau. Oh, bukan anak berarti.